Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys mod busit terbaru guys ya. Okay. Jadi ini adalah mod busit truk Nissan Diesel CWA270 guys, dump truck ya guys ya. Sulawesi nih coy, Sulawesi style guys, by Daeng Muang guys ya. Untuk liverinya ini by Tubeless Channel. Oke, langsung saja kita depan dulu mesinnya guys. Untuk suara mesinnya ini seperti ini. Oke, untuk animasi pertamanya ini kabinnya dijungkitkan guys. Nah, begitu guys untuk penampakan mesinnya. Untuk animasi keduanya ini tambahan bempernya guys ya, dilepas guys. Nah, jadi begini, jadi tidak gondrong lagi guys ya. Untuk animasi ketiganya, wow, ini guys, wow, ternyata ini muat tanah coy. Oh iya, jadi ini untuk variannya itu ada 6 varian ya guys, 5 varian ya guys ya. Pertama itu varian kosongan, yang kedua ada varian muatan pasir, dan yang ketiga ada varian muatan tanah, keempat ada varian muatan pasir plus tenda seperti tadi, dan yang terakhir yang kelima adalah muatan seperti ini, muatan tanah plus tendanya guys. Oke, ini pun sangat detail sekali. Untuk bukaan pintunya, ini bukan pintu depan kanan kiri, kita coba lihat detailnya guys. Nah, ini ada dongkraknya juga guys ya, ada safety toolnya nih guys. Oke, kunci roda nih, ini akinya pun sangat detail juga guys. Nih akinya merk GS. Wih, ini ada embernya juga coy. Wow, sangat detail ini guys. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya, kecuali animasi keduanya, supaya bempernya nanti kita saat lewati medan offroad tidak gasruk. Nah, ini pakai tenda ya guys ya. Kalau nggak pakai tenda langsung muatan tanah gitu saya guys. Ini bagian sampingnya begini, bagian belakang ini lampu ajak, lampu rem, lampu mundur ini hidup semua. Satu gas gitu guys, top lampnya keren juga coy. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Ini bagian depan pun hidup semua, ini lampu tembaknya guys. Hidup semua coy. Nah, ini kalau pakai lampu dekat, lampu yang pada bagian bempernya hidup coy, fog lampnya. Kalau lampu jauh baru enggak hidup guys. Oke, ini kita masuk ke dalam interior. Ke dalam interiornya ini begini. Pun juga detail. Ini joknya, setir, dashboard. Nah, ini guys, instrumen cluster, lampu hazardnya ini semua hidup, tachometer RPM hidup semua. Lampu hazardnya hidup, kaca spionnya ini pun double-double. Artinya supaya lebih jelas, guys. Mantap coy. Ini ada kaca spion tengahnya juga. Ini sopirnya malah nggak kelihatan ya, guys ya, di kaca spion. Berarti ini sopirnya goib, guys. Nah, ini atasnya sangat detail, wipernya begini. Ini ketiga-tiganya hidup dengan seimbang. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita test drive lah guys modnya. Nah, ini hidup dengan seimbang guys ya wipernya. Oke coy, langsung kita jalan. Ini kita berada di mod map desa V4 by Alien GMP. Kita akan nanjak tanjakan off-road sini guys, kita belok sini coy. Apakah bisa atau tidak nih guys? Ini sudah ganti menjadi ban off-road ya guys ya, truknya. Ya semoga saja bisa. Wow, enak sekali guys nanjaknya coy. Wow, langsung gaspol, enak sekali guys. Widih, keren nih guys. Wow, wow, ini suspensi real juga coy. Suspensi real juga nih guys. Roda belakangnya guys. Wow, wow, sampai begitu guys. Wih, mantap coy. Untuk tarikan mesinnya ini pun cukup kuat juga guys untuk menanjak tanjakan off-road seperti ini. Wow, mantap nih coy. Kita masuk dalam interiornya. Nah, ini kita tadi sempat berhenti guys, lalu kita kembali gas lagi, tetap kuat guys untuk tenaganya. Wow, keren juga ini guys modnya. Wih, hati-hati guys, kita gaspol guys, kita gaspol, hati-hati guys. Widih, wih, pelan-pelan. Wow, cukup enak deh.
tenaganya coy. Aduh. Nah begini guys, suspensinya. Ini suspensi real dan cukup empuk juga untuk suspensinya. Oke, kita mau bongkar di sini guys. Kita mau bongkar tanahnya di sini guys ya. Kita mundur coy. Oke, kita mundur pelan-pelan. Ini supaya rata juga guys tanah yang sebelah kanan sini. Lalu baru yang sebelah guys. Oke, kita akan bongkar di sini. Set. Oke. Langsung kita ngedam coy. Dan begini guys. Oke, ini nanti tinggal diratakan guys ya pakai grader coy. Oke. Jadi sampai di sini saja untuk review mod Busit kali ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.